niat untuk ke Garut sudah panjang. Sudah lama sekali ingin kembali ke sini. Bapak Wakil Bupati sudah mati. Kemudian niat itu sudah panjang. Prinsipnya memang begini, Pak Kiyodraman. Lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Kalau mendadak batal itu bahagia. Kalau mendadak datang itu, kalau mendadak batal aduh kayak takut. Jadi selalu kepastian ketika benar-benar pasti. Kepastian benar-benar pasti. Karena memang kegiatan itu sering bermacam-macam. Kalau soal gosip jangan khawatir, Republik ini penuh dengan gosip. Kita bedakan mana noise, mana voice. Betul ya? Yang noise tidak usah dipedulikan, yang voice itu yang kita jalankan. Dan tantangannya banyak, karena itu saya tidak akan bicara banyak di sini. Saya ingin mendengarkan, saya ingin mendapatkan nasihat dari Pak Yai, saya ingin diberikan bekal dari Pak Yai. Karena perjalanan yang akan kita lewati, yang sedang kita lewati, ini bukan perjalanan yang kecil, ini perjalanan yang besar. Ini perjalanan yang panjang. Insya Allah bukan perjalanan yang berat. Insya Allah. Besar dan berat itu beda. Ini perjalanan besar. Berat ringan soal ridho Allah. Kalau ada ridhonya, maka perjalanan jadi ringan. Dan itu kita berharap dari sini kita bisa mendapatkan bekal yang insya Allah kita dapat ridhonya. Tapi memang besar. Dan perjalanannya mendaki dan agak terjal. Tapi kita semua tahu, tidak ada perjalanan ke puncak yang jalannya landai. Tidak ada perjalanan ke puncak yang jalannya menurun. Semua perjalanan ke puncak ada perjalanan yang mendaki. Insya Allah dari Pondok Suci ini dikirimkan pesan perjuangan untuk kita menjalani perjalanan menuju puncak-puncak baru.